berat bebanku meninggalkanmu. Separuh nafas jiwaku sirna. Bukan salahmu apa dayaku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya. Bukan karena kita berbeda. Dengarkan lagu, lagu ini, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku. Terbaik Ashraf. Ashraf buatkan Papa rasa. Papa pun boleh menyanyi lah, Ma. Silakan Papa. Tak luahkan. Apa nak luahkan apa? Luahkan suara yang nak macam Ashraf tu. Di Januari. Januari je sama Papa, suara belum lagi. Baik Mama. Okey, jom kita dengar komen daripada Abang Bunga-Bunga Black. Ha. Silakan Bunga. Terima kasih. panggil dia apa? Ashraf, Sean. Okay, Sean mempunyai suara yang unik dan mempunyai color yang unik. Ni lebih ikut ayah kan? Ayah. Ikut sebelah ayah. Okay, tak kisahlah. Color apa pun yang penting hitam pun sedap. itu hashtag sebenarnya. Okay, Sean mempunyai suara yang unik dan nyanyian yang abang rasa malam ni sesuai dengan lagu dan juga suara tu sesuai. Ada sikit parts yang sengit lah kan. Cuma kalau terpilih abang rasa abang boleh gilap lagi lah Sean punya bakat tu. Okay Sean, good luck lah, good luck. Terima kasih Abang Black. Papa, ayah mak, Kak Lina tak memilih. Pada Kak Lina, hitam tu manis. Baik Kak Lina, jom kita dengar kata-kata daripada, kalau tadi Bunga, ini tangkainya, Akil. Okey, terima kasih. Sean. Ya, bang. Lagu Januari ni satu lagu yang sangat susah. Saya tak pernah dengar orang bawa lagu Januari ni sesedap, lebih sedap daripada awak. Baik Mama, kita dengar komen daripada mentor positif. Uh-huh. Kita percaya mentor-mentor kelima-lima ni pun memang akan menilai daripada bakat. Betul Papa. Jadi Mama, jom kita lihat. Inilah masanya untuk Mentor memilih. Mama.
kami ucapkan kepada Ashraf. Ashraf, mungkin ada kata-kata untuk mentor anda Black, silakan. Assalamualaikum. First of all, saya nak syukur ke Allah SWT sebab dengan izin dia juga saya sampai kat sini. Kedua, saya nak minta terima kasih kepada Abang Black sebab Abang pilih saya. Tak lupa juga kepada mentor-mentor yang lain. Banyak juga bagi sokongan ni kat belakang. Untuk family, untuk adik-beradik, saudara mara. Terima kasih. Assalamualaikum. Terbaik, Black. Okay. Sean, ya. Yeah. Sebenarnya sukar nak buat pilihan ni tau. Abang terpaksa tunggu sampai habis ni tau. Sebenarnya abang kena tunjukkan kepada semua orang. Abang kena fight yang Sean ni ada bakat yang memang tersembunyi, yang memang akan menggegarkan industri tanah air kita. Tapi satu, saya tak suka nama Sean, Sean Ashraf. Nama dia Sean Ashraf. Acap. Panggil dia Acap, Acap tak nak. Abang suka nama dia. Sabar, sabar. Sebentar semua. Nama Sean kita tukar ke nama Bulan. Bulan lah. Dia hitam macam bulan. Sama lah, kita hitam sama. Bulan tu walaupun dia gelap tapi dia cantik. Walaupun gelap, orang tunggu malam tu, John. Orang tunggu sampai malam nak tengok bulan, John. Ini bulan yang kita tunggu. Ini dah gerhana ni, bang. Gerhana. Ha? Nama pena saya Bulan tau. Oh, ya. Nama pena Bulan, eh. Okey, John. Okey, buktikan. InsyaAllah, dan abang, abang tak nak abang... Jangan salah eja lah. Ha? Bulan jangan salah eja. Okey, Sean. Kita cuba yang terbaik. Sampai ke bulan. Sampai ke bulan juga. Okey, Bulan. Boleh, bang. Pergi ke belakang bulan. Thank you, bang. Nanti kita jumpa bulan. Terima kasih, bang. Baik, bulan. Tanya. Terima kasih, Sean. Dan. Eh, riang dia lari. Tahniah Sean. Oh my god, Sean ataupun nama baru dia Black bagi Bulan. Okay, kita dah tanya uncle lah. Uncle, perasaan apabila Sean diterima untuk... I'm very happy lah. It's dia punya ambition untuk masuk mentor for back 2-3 years lah. So dia cuba, so dapat. So I'm happy lah. So this career, so you have to move on. Okay. Sean, masa di listkan sebagai top 20 kan, adakah awak dah expect awak akan dipilih salah seorang mentor ataupun 50-50? Saya tak expect langsung sebab kawan-kawan saya yang duk, yang 19 lagi tu memang semua hebat-hebat. So saya anggap ni rezeki daripada Allah lah. Satu yang membezakan Sean dan juga 19 peserta yang lain. Saya hitam. Black is charming. Don't worry. Congratulations.